Anak yatim perpue ada ataupun hok tino tu naik sebelah sana duduk tangga hok dia duduk loning tu. Bawa bak selalu, bawa kak selalu. Kalau tak ada bak ni igak dengan orang di pitu tu. Nah, tu lah bawa bak selalu naik. Lepas tu kalau hok duk tah dukung tu pun naik selalu juga. Nah, bawa naik selalu dah. Tu masuk ikut itu. Cepat-cepat naik. Bak naik halor kak pitu nak masuk dalam sejik. Gi naik. Ada bak. Nah. Bawa bak widuk tangi belakang sore-sore. Minta cepat-cepat sikit eh. Cepat-cepat sikit. Lepas tu bubuk kerong tu. Kalau boleh naik atas sejik tak apa. Kalau tak boleh naik atas sejik pun duduk tempat lapung hok derah. Kita dengar ucapan daripada Tok Guru kita, Tok Syekh kita. Gapa dia yang nak pesan kepada kita berkenaan dengan anak yatim. Minta dengar sungguh-sungguh dan juga kita buat jadi satu ilmu untuk kita nak buat amal dan juga kita nak berpandu. Lepas tu kita nah siap sedia untuk nak dengar ucapan daripada Tok Guru kita, Abi kita, Syekh kita, ibu bapa minta tolong sama-sama kita pakat dengar insya-Allah. Pupa kerang dia tu jaga sikit. Lepas tu duduk deh. Adik-adik kita duduk. Kita dengar pesannya Sita ya, daripada Tok Syekh kita. Tolong duduk Sita. Siapa dia jadi penjaga dia tu eh? Tolong jaga sikit deh. Mari duduk sekali dengan dia lah apa. Mari duduk sekali dengan dia penjaga tu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا وقت هلا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa dengan orang-orang yang Allah Ta'ala beri kemuliaan sekali iaitu anak yatim. Nah, tak ada siapa nak jadi anak yatim tapi bahawa Tuhan jadi anak yatim kita tu jadi kita dimulia oleh Allah. Nah, mulia orang yang cara anak yatim terutama ibu dia, tok dia, pak saudara dia, kakak dia. Belianya Nabi itu tak ada biasa royak lain pada anak orang cara anak yatim saja kata duduk rapat dengan dia ada akhirat esok dalam syurga. Siapa nak duduk sekali dengan Nabi dalam syurga maka dia tu orang yang kafalatul aitam. Nah, asitulah ana wa kafilul yatim hakaza fil jannah. Dia ayat dua gitu. Nah, inilah Islam itu sangat-sangat penting pada anak yatim. Lelaki dan perempuan. Nah, orang beri cara pada anak yatim itu penting sekali. Kalau tak ada anak yatim makna kita tak ada peluang untuk nak dapat kafilul yatim ataupun nak dapat orang yang cara pada anak yatim untuk dapat pedah duduk sekali dengan Nabi lah syurga tu. Itu hadis sahih tu. Bukan pasang gamuk-gamuk dongeng-dongeng tak dah. Sebab ada orang cara pada anak yatim itu pada anak yatim ni Allah Ta'ala cara suku dah ke dia. Kita tengok orang pemimpin-pemimpin besar-besar dalam dunia ni banyak kan anak yatim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam awal-awal orang yatim dalam Islam ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Jadi Nabi itu sangat-sangat memberi kepentingan kepada cara anak yatim. Masya-Allah. Bukan nak jadi anak yatim, cara ke anak yatim itu. Hari ini majlis ilmi ada sikit sebanyak nak boleh tolong. Tak banyak, tapi orang panggil winapok atau kosi itu ya. Nak kosi dengan mak anak yatim, tok anak yatim. Majlis ilmi nak kosi katik wi sekadar-sekadar setahun. Nah, sikit-sikit itu ya, bukan banyak, tapi nak kepada up-un tu banyak. Nah, duit tak ada jadilah mana, benda banyak. Nah, nak kepada kita memelia ni supaya duk pak gini kita peduli ke dia ni, ya wasa melia. Hak tu besar pada hak duit. Panggil dia mari, buat kira cara dengan dia, boh nama dia katik. Panggil nama dia. Nah, hak tu lebih besar pada duit. Nah, waktu tu majlis ilmi boleh mari boh dalam senarai dia. Dok kira tanya khabar berhubung kok tu berhubung kok ni. Tu ya panggil hak tu hak penting sekali. Nah, lebih mahal pada duit lagi. Nah, kita jangan tengok pada duit tu mahal pada gapo-gapo dak. Duit tu satu benda yang sebagai perantara untuk jadi satu lambang kata kita ni kasih kepada yatim. Dah insya-Allah taala dah. Oleh itu maka saya tu nak minta pesan gapo pesan so tengok molek lo ni bahaya-bahaya banyak pada anak yatim. Nah, dan pula nak minta ajar dia akan Quran, kalau boleh ngajar Quran anak yatim kita ni. Ngajar Quran banyak, boleh hafal Quran lah lu. Lo ni kita ada dasarnya tiap-tiap satu keluarga tu nak jadi ada orang hafal Quran. Dasar kita lo ni. Dasar majlis ilmi. Insya-Allah kita nak tubik surat halakah Quran. Tiap-tiap satu keluarga satu halakah Quran. Tiap-tiap satu keluarga satu orang hafal Quran. Itu sebaik-baik bagi kita wui kanak yatim ialah Quran. Sebaik-baik kita wui kanak yatim ialah Quran. Sebaik-baik anak yatim belajar, belajar apa? Belajar apa molek sekali? Belajar Quran dah. Belajar Quran molek sekali nah. Belajar gapo dah molek sekali? Quran nah. Nah, Nabi katakan ada khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang mengaji Quran dan orang mengajar Quran. Jadi anak yatim pun sebaik-baik dan mak hok jua ajar pun sebaik-baik juga sebab dia mengajar Quran tu. Insya-Allah dah buat kita jadi dak orang molek sekali. Nah, insya-Allah khairukum anak orang hok molek sekali. Sebaik-baik orang iaitu orang yang mengaji Quran lepas tu mengajar Quran. Insya-Allah ngaji lagi Quran, ngaji lagi. Ngajilah Quran. Alhamdulillah. Ngapa atik nah? Ngaji ngapa atik? Ngajar Fatihah, ngapa boleh banyak. Qul huwallah, mana lagi baca Qul huwallah? Alhamdulillah. Mana lagi baca? Qul a'udzu birabbil falaq, mana lagi? Alhamdulillah. Tabat yada billah bi mana lagi? Alhamdulillah. Banyak masya-Allah. Mujulah patugi ngaji tambah dah. Hubung sama hak ning. Nah, supaya kita jadi orang yang sebaik-baik orang. Nah, sebaik-baik orang orang ngaji Quran dengan orang ngajar Quran. Nah, insya-Allah rumah kita tu kena ada Quran. Kata ada Quran mari ambil majlis ilmi. Tanya orang majlis ilmi, cari wadah Quran. Cukup setiap seorang anak cucu kita Quran. Insya-Allah dah. Atus sebaik-baik kita ajar. Nah, insya-Allah. Nah, patut hanya nak ngaji tambah di sekolah tu tak apalah. Patut jangan duk helak ya sang orang tak juruh. Tengok molek sayang ya tu penting sekali. Anak-anak ni sangat sayang tu penting. Nah, pergi sekolah, sejik rumah tiga tu. Celah tu jaga molek. Nah, dia panggil gapo dia? Boromo dia panggil. Ban. Nah, rongrian, masjid. Tiga ni ya, anak kita tepat. Anak kita. Betul lain tu, kena perhati-perhati benar. Lain pada tiga tepat ni, lain pada rumah, lain pada duduk sejik, lain pada duduk di sekolah, kita kena perhati benar-benar. Celah tu, celah tiga ongkor ni, kena perhati benar. Celah tu syaitan ambil, syaitan banyak. Ya banyak, gapanya banyak. Di sekolah tu nak harap tak boleh dah kadang-kadang. Sejik insyaAllah. Rumah insyaAllah kita kun dah. Nah, jaga molek dah. Waktu lah saya nak pesannya, pakak sungguh. Lepas tu, iwasa kata kita bangga boleh pergi anak yatim. Sebab kelebihan anak yatim ni, tak ada pada raja pun tak boleh lebih pada orang pergi anak yatim. Nah, tanah raja tak boleh lawa tanah orang pergi anak yatim ni.
tanak tu imi tak boleh tinggi pada tanak orang anak yatim. Nabi kata aku dengan dia duk gini lah syurga. Tak imi tak ada lah ni Nabi kata lah ni. Tok nebel tak ada, tok menih tak ada. Pok-pok pemimpin-pemimpin tak boleh duk Nabi lah ni tak boleh. Siapa boleh duk Nabi lah ni? Mok-mok bagi anak yatim. Atau orang perang nak yatim, atau orang wui duit nak yatim. Wui duit nak bulan, nak bulan wui duit nak yatim. Tu dia panggil ana wakafil yatim kahataini atas fil jannah la syurga pula tu. Insya-Allah taala dah wa ita wasa bangga dan mulia panak yatim pun wasa bangga mulia tena wasa molek. Nah kita perjuangkan nabi kita anak yatim dak nabi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu anak yatim dak yatim kita serupa nabi dak serupa nabi dak nama serupa nabi dak nama apa nama apa baju merah nama apa ha nama nama Abah supa nabi dak supa nabi sama-sama sama nak yatim nah supa nabi semua ni abah supa nabi dak nabi nak yatim dak nabi nak yatim kita nak yatim supa nabi nah sallallahu alaihi wasallam kita boleh supa bucu mana-mana kita sedak dan supa nabi sedak ala nah sebab kita boleh syurga kali nabi sallallahu alaihi wasallam kena tiru nabi nah nah takut pada Allah turut sunnah nabi nah takut pada Allah turut sunnah sunnah biar dah sunnah nabi takut pada pihak takut pada Allah turut sunnah biar sunnah nabi puasa panah tak puasa puasa tak gila tak lagi lagi tak apa tak sapa puasa tak apa lagi nah halus lagi tak apa tapi kalau siapa gagal puasa pihak tak pihak puasa tak ini anak yatim pihak puasa tak ini ke angin Allah 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 masya-Allah wama perempuan apa pasal juga? Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallahu fikum, Allah Alhamdulillah, taqabbal Allah. Supang Nabi dah, supang Nabi. Kita nak yatim supang Nabi dah, pergi puasa pula. Pergi supang Nabi dua kali pula. Semaya lagi, semaya. Supang Nabi pula. Buat kita kena supang Nabi belakang dah, insyaAllah dah. Ciwik kita ni, kena pisah supang Nabi. InsyaAllah dah. Ibu pun sepatutnya juga dah supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itulah hari ini nak pesan. Nah, mudah-mudahan ada berkat pada bulan Ramadan, pesan-pesan yang baik dan faedah kepada umat Islam. Wallahul muwaffiqul hadi ila sawis sabil. Usikum wa iya bi taqwallahi azza wa jal wa bi ta'ati la'allakum tuflihun. Usikum jami'an bi ri'ayatil aitam wa kafalatil aitam fi kulli makan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. اللهم احفظ ايتامنا يا الله واحفظ كفلاء الايتام وبارك كفلاء الايتام في كفالتهم للايتام برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
Alhamdulillah bi nikmatihi tatimu salihat. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar saat ini dan kita telah selesai upacara penyerahan ataupun majlis penyerahan batu air kepada anak yatim kita, terutama batu air Aid, batu air hari raya. Semoga Allah Subhanahu wa taala cucuri rahmatnya kepada kita semua, dan terima kasih kepada ibu bapa semua, jazakumullah khairul jazak, yang sama-sama menyaksi dan sama-sama memberi batu air bagi membantu anak-anak yatim kita. Dan untuk hari ini kodani dulu, majlis ilmi kita berakhir dengan upacara penyerahan batu air anak yatim. Insyaallah kita bertemu lagi selepas daripada bulan Ramadan nanti. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sebelum daripada mengundur diri, bagi pihak majlis ilmi Kepala Batah Paramiter Majami' Ahfatani, kaki tangan kerja saya sendiri dan juga kaki tangan kerja yang lain-lain lagi, pembantu-pembantu kita semuanya, mengucapkan selamat bersiam, selamat beriktikaf dan juga selamat menyambut Aidilfitri Al-Mubarak di 1 Syawal nanti. Dan diharapkan kepada semua maaf zahir dan batin kepada kami semua. Taqabbalallahu minna wa minkum jami'an salihal amal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.